Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So selepas 7 hari Zul tak ada buat review, so Zul dah balik semalam. So hari ni kita akan mulakan untuk pergerakan di Bitcoin. So Bitcoin ada berlaku drop, so Zul ada share kan sedikit data di Discord channel masa Zul bercuti tu. So pagi ni Zul akan tunjukkan untuk anda apakah signal-signal dan kita nak tengok ada tak signal-signal bullish untuk kita pump balik price untuk selepas kita berlaku kejatuhan. So nanti Zul akan tunjukkan di chart. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke Coin Market Cap. So current total market cap berada di 2.1 trillion. So untuk semalam 1.28% volume drop 20% iaitu kepada 72 bilion. So harga semasa Bitcoin 57.9 ataupun 58. Paling lower kita drop tu dalam 52. Nanti kita tengokkan di chart. Zul pun tak tengok detail lagi. Line-line all coin semuanya tak berlaku sebarang perubahan. So let's go kita pergi ke chart terus. So Zul nak tunjukkan something untuk di chart. So ni adalah chart untuk di weekly. So apa yang kita dapat di weekly? Yang pertama kita tengok price RSI. Sorry, RSI dah berada di 50. Dan sebelum ni kita berada di oversold. And oversold. Last kita berada position ni adalah price masa berada di 26k, yang mana Zul all in position Zul masa tahun 2023. So itu adalah quarter position. Alhamdulillah berlaku kenaikan. So RSI untuk di weekly. So yang ni kita tengok untuk ni, meaning untuk long term adalah position, good position untuk dia bounce. So ikutkan secara technical, kita dah breakout kita punya major resistance. So breakout, consider retest sebelum another movement ke atas. Itu yang tu expectation kan. So mungkin pergerakan ni adalah weekly. So weekly ni mungkin ambil take time lah, sama ada kita ambil keseluruhan untuk tahun ni masih lagi sideways. Kemudian nanti kita akan break masa awal tahun ataupun hujung tahun. So mostly the expectation kan untuk dalam pergerakan naik tu akan bermulalah almost mungkin dalam hujung tahun ni ataupun awal bulan, awal tahun 2025. So kita tengok kan macam mana. So untuk weekly secara long term adalah bullish. Stock RSI kita berada di oversold. So ikutkan stock RSI untuk semalam, hari ni dah berlaku golden cross. Kalau kita tengok dekat sini dah berlaku golden cross. Golden cross untuk RSI yang ni. Kita akan ambil balik. Ya, RSI dah golden cross. Kalau golden biru naik atas. So biru yes, naik atas dah. So ini consider golden cross. Kat sini jauh sikit RSI 50. So ini untuk short term. Untuk long term kita ada bullish. Cuma untuk sedikit short term daily 4 hours ke bawah, mungkin kita akan sedikit ada minor drop lagi. Nanti tuakan dulu sebab apa. Kalau ikutkan kita tak betul-betul touch lagi kita punya support ini. So nanti kita akan tengokkan. So weekly adalah long term expectation price akan bound daripada kuasa ni untuk berlaku kenaikan. Untuk short term kita akan tengokkan sikit untuk di daily. So daily apa yang Zul ada monitor? Zul ada monitor channel ni, yang mana channel ini adalah trigger untuk weekly kita punya target. Tu mana kita akan nampak lah bound macam tu. Kemudian untuk weekly, untuk di daily juga Zul ada sharekan yang ni, yang mana untuk short term yang kita tengok adalah price untuk signal bullish yang kita dapat adalah lower low di price, lower high di RSI. Ini adalah bullish engulfing. Sorry, ini adalah bullish divergent. So bullish divergent adalah expectation untuk price ready untuk bound. So apa yang kita tengok untuk short term, kita akan monitor, Zul akan monitor satu trend line ni ataupun trend line ni mungkin nanti Zul akan delete ni. Kita akan tengok di 4 hours ada channel tu. Jadi Zul akan monitorkan channel. So meaning RSI di daily nampak positif untuk melakukan pergerakan bound ataupun start berlaku bound. So bound tu tinggi mana? Bound di depan ni kita ada berada lower channel, kita ada middle channel, kemudian kita ada upper channel. So ini adalah semua price. So expectation untuk short term kita boleh naik sampai almost dalam kawasan plus minus dalam kawasan 60, sama ada dia breakout untuk more higher ke 70 ataupun another rejection untuk turun balik ke bawah ni. So atau another movement ke bawah ni, sama juga dia akan expectation bullish, lower low di price, lower high dan RSI. So walaupun another drop, still lagi bullish untuk long term. Cuma short term expectation good untuk kita kuatkan sedikit support di kawasan ni sebelum more higher ke atas. Untuk ni 4 hours yang Zul monitor adalah ni.
So pump ni adalah yang tengokkan sama juga pergerakan tu, lower low reprice, lower high RSI untuk di daily iaitu. So pergerakan ni adalah falling channel untuk reversal pattern ni, iaitu daripada downtrend yang ini untuk expectation start breakout ni. So kan kita ada target ni untuk middle channel dalam kawasan 60, kemudian expand untuk atas dalam kawasan 70. So itu berdasarkan ini kita boleh draw juga kata Fibonacci kita. Last low ini to last high ini kita akan ada resistance dalam kawasan ni. So ini adalah consider resistance, dan resistance ni the expectation kan dia akan link dengan kita punya apa channel untuk di dalam 65 68. Kemudian kalau tengokkan di daily tadi, betul, tengok kita punya apa channel ni adalah akan link dengan kawasan ni. So untuk short term currently kita boleh monitor untuk pergerakan. Kita akan kurangkan sikit kepekatan dia. Okey, yang ni. So untuk kali kita boleh monitor lah. Yang dia nak tengok untuk short term ataupun untuk pergerakan untuk minggu ini, iaitu pergerakan ni sama ada untuk beacon bound balik breakout yang ni, dan sekiranya kita breakout ni price boleh sampai ke kawasan ini dan kita tengok macam tu, kalau berlaku another rejection kita boleh drop balik ke kawasan another deep ke kawasan box support ni, tak masalah, masih lagi bullish, another good opportunity untuk buy tambah lagi aset. Dan sekiranya kita bounce kemudian breakout yang ni, breakout channel ni, so meaning 1.6 kita expectation adalah dengan breakout juga channel di daily tadi, iaitu channel di daily ni yang ini. So meaning kalau ikutkan di daily ni, target untuk pattern ini adalah kita akan tengok last low to last high point of breakout. Sekiranya kita dapat bound di kawasan ni, breakout ni price menuju ke kawasan kalau ikutkan ni adalah 90,000 plus minus. Kemudian kalau untuk di 4 hours, the expected dia akan link lah dengan 1.6 ataupun 2.6. Kita akan tengok kan last high ini to last low ini, 1.6 kita berada 83, 2.6 kita berada 100. So expectation around hit kawasan kita punya trendline hijau ni lah, nampak trendline hijau ni. So kita ada dua target dalam all small, expected 88, so 90. So meaning kita ada target usaha kini dapat breakout ni. So ini adalah quarter next pump untuk di Bitcoin. Cumanya dia tak kisah pun untuk di pump, cumanya dia nak be prepare untuk another drop. So another potential skinny drop. Sebab apa? Kita belum lagi betul-betul hit. Kalau ikutkan price ni, dia hanya hit kalau kita letak betul-betul atas shadow base ni. So ingat, ini adalah base yang tu monitor currently, kawasan base ni. So ini apa, ini adalah omon dalam kawasan 52.9. So kita hit 53.5. So dia tak terkejut sekiranya ada berlaku another rejection untuk pergerakan yang ni, iaitu daripada point ni. So kita dah ni, kita ada support ni, key level ni, consider berada kawasan resistance. So ikutkan 4 hours pun RSI above balik, expected nak berada, sekiranya kita berlaku sikit slow momentum yang mana RSI di 4 hours berada overbought, stock RSI berada overbought dan kita tak berjaya breakout yang ni, so ini kita hanya sampai kuasa ni. So be prepare untuk another drop, dan another drop price targetnya adalah nanti tu akan buatkan satu bearish channel untuk yang ni. So point of breakout yang ni adalah jangkaan untuk next drop untuk short term adalah price menuju ke kawasan 48, dan 48 itu betul-betul dia akan hit terus kita punya box support ni, dan masa tu mungkin kita akan ada still lagi bullish untuk short term, another good opportunity untuk entry market untuk long term. InsyaAllah nanti pun Zul akan tambah jugalah asset untuk di Bitcoin. So itu untuk analysis untuk di Bitcoin. So mostly macam tu juga kan, Zul prepare mindset untuk another drop ke dalam kawasan almost plus mana 50.48 kalau ikut pandang dasar target yang ni, dan kalau ikutkan 1.6 last low to last high yang ini, kalau ke atas ni kita ada 1.6, kita berada 49. So meaning sebarang kejatuhan ke kawasan plus minus 48, 49, 50 expectation. So itu adalah normal untuk retestment dan good untuk kita dapat betul-betul bottom sebelum berlaku kenaikan. So itu yang Zul nak tengokkan. Pump di kawasan ni tak tunjukkan, cumanya Zul prepare untuk another one more drop untuk Bitcoin sebelum kita start berlaku bounce seperti mana kita bounce daripada kawasan 26. Cumanya untuk update anda, iaitu untuk di Bitcoin dah drop untuk kali ni agak besar sikit berbanding yang lain, iaitu almost 30%. Nanti kita tengok balik 73 high yang baru, dan itu kita dapat lower, kita drop 27%.
ini yang paling banyak lah. Sebelum-sebelum ni 20%, 22%, kita ada correction 20%. So ini adalah paling besar lah, 27%. Dan sekiranya kita ada dip lagi ke kawasan almost tadi 48-49, kini kita akan drop almost 30%. So normal untuk berlaku ni, sebab apa? Setiap kali ni kita akan ada juga drop dia besar. Contoh yang ni, ini 31% drop. Dan sebelum ni pun kita tak dapat drop yang ni, rejection ni. Ini drop sebanyak 70%. Inilah kemasan bawah lah. Kalau ikutkan ni, kita below ni. So apa yang dijangkakan adalah disebabkan kita dah pump awal. So the expectation kan kita akan sideway kawasan ni, sideway yang bullish. Kemudian kita akan breakout channel ni, dan expected kita akan ada more higher price ke atas lah. Yang mana price target kalau yang ni more kuarter sampai hujung tahun, expectation last low to last high point of breakout adalah expectation price boleh sampai still lagi kita punya target, iaitu dalam 97. So expectation untuk tahun ni dalam lingkungan 100K je lah untuk all time high. Tengok macam mana moment, tapi berdasarkan technical itulah target. Bila sampai kawasan nanti, kita akan tengokkan macam mana kuarter momentum market dan sentiment market untuk adakah dapat membantu price breakout more higher, yang mana kita akan pergi ke kawasan 150 ataupun more higher ke atas. So untuk realistic target bagi Zul adalah almost dalam kawasan ni, triangle ni, triangle ni, iaitu dalam kawasan 107-100 ke 90K. So ini adalah ni, triangle ni adalah dia punya price target, price target untuk all time high dalam lingkungan kawasan ni. Dan kita akan tengokkan macam mana. So untuk short term kita akan ada untuk circuit drop, itu adalah dia punya expectation untuk drop ke kawasan 48 plus minus. Sebelum kita bound, dan sekiranya kita breakout yang ni, insyaAllah 48 ni boleh cancel lah, dan kita akan start regain balik ke atas. Mungkin kita akan regain 66. Kalau regain 66, mungkin kita akan drop another one more time. So guys, itu aja untuk pagi ni. So apa pun, pastikan anda type di ruangan komen untuk request untuk chat pagi ni, dan pagi besok Zul akan tengok akan komen anda, dan Zul akan ambil request untuk chat anda. So guys, itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa ada review. Assalamualaikum. Bye-bye.